Okay guys, assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa lagi kita di video seterusnya. Dan hari ni aku ada dekat Lombong. Sekarang ni pukul 5.30. Sementara menunggu buka puasa ni, kita layan lah kejap mancing sejam setengah ke kan. Wih, penat lah jalan. Let's go. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, pancit lah. Jauh ke jalan, parking sana tu. So aku ini mancing dengan biasalah, Paril dengan Yop yang ada kat sana. Okay, set peralatan yang aku gunakan hari ni, Shimano SLX MGL Road Kuying Rainforest 10-16. Medium light lah kot kan? Tali apa kau pakai itu? Tok kayu 20 lb. Leader 25 lb. Daiwa J3. Aku nampak tadi mengejar anak ikan tadi. Good size. Alhamdulillah. Okay guys, strike pertama hari ni, Arwan bedal apa? SP Ozmi juga. Mantul. Sekejap lah eh. Pak mutu aku nak Arwan. Ya, aku tak tahu macam mana nak bawa balik ni. Bekas tak ada. Hey guys, ikan pertama kita hari ni, haruannya ni aku tapau kot. Pak mutu aku selalu cakap, kalau pergi mancing, haruan tapau lah kan. So ni aku tapau lah, aku bagi dia. Pasal saiz pun, ini saiz boleh makan kan. Jom kita share lagi. Let's go. Aku rasa ada lagi ni, aku nampak dia main kat situ tadi. Tak lekat. Aku nak ambil lagi, ambil lagi. Sekali dia ambil. Okey. Alhamdulillah. Saiz juga. Boleh tahan. Huh.
tepat lah. Mana aku nampak dia menangkat-angkat kan, baling mesti dia ambil terus. Alhamdulillah rezeki. Panjang handle tu. Tahan. Terpau. Okay guys, ada 2 ekor yang aku dapat tadi. Ada 3 kali kot tadi miss call. Tak kena. Tak apalah. Cukuplah rezeki hari ni. Lagipun aku pun bukan nak cari ikan lama tadi sebenarnya kan. Saja benda boring. Sementara nunggu buka puasa. Sekarang pun dah pukul 6.30. Balik lah kot. Kita berbuka. Okay guys, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe. Dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye.